Ini dia lebarkan. Kenapa harus lebar? Supaya aliran darahnya lancar. Pembuluh darah kita yang paling ujung, namanya kita periper, itu kecil. Nah, si sel darah supaya bisa masuk, dia harus memipih. Bayangkan kalau dia kontriksi ataupun menyempit, ya udah sel darah kita nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, paling simpel kita gampang kesemutan, ya kan? Kram, ya. Atau di sini, ya, mulai ada yang biru-biru, ya misalnya kan? Nah itu karena kekurangan darah. Atau kram paling simpel. Kalau sudah banyak yang itu sempit-sempit, akhirnya karena di sana kekurangan, akhirnya pompa makin kuat. Kalau pompa kuat lama-lama, jantungnya tebal, besar. Nah, lama-kelamaan ya kita sebut gagal jantung. Ya, itu dia ya. Atau hipertensi. Ya, ini dia ya. Jadi dia akan melebarkan pembuluh darah, ya. Dengan pembuluh darah yang lebar, ibaratnya jalan yang tadinya cuma luasnya 2 meter jadi 3 meter, jadi bagus kan. Yang tadinya hanya cukup 2 mobil jadi 4 mobil. Nah, itu fungsi dari nitric oxide atau kita sebut dengan vasodilator, ya.